Susan Samir resmi menikah dengan seorang pria bernama Khalid Atamimi. Ia mengakhiri masa lajangnya pada Sabtu 27 Juli 2024. Artis Indonesia ini membagikan momen manis ini di akun media sosial pribadinya. Lantas, siapakah sosok suami dari Susan Samir ini? Pasalnya di kehidupan pribadinya, ia jarang mengumbar kehidupan asmaranya dan mengutamakan privasi. Melalui akun media sosialnya, Susan Samir mengabadikan momen bahagia lamaran di tepi danau. Susan Samir resmi menikah ini bukan isapan jempol belaka. Acara sakral ini telah berlangsung pada 27 Juli 2024. Prosesi ijab kabul diucapkan dengan bahasa Arab dengan mahar berupa cincin emas 26 gram. Sosok Khalid Atamimi ini masih terdengar asing bagi warganet. Ini karena ia tinggal di Hamburg, Jerman. Ia lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 19 April 1991. Karena lahir dan besar di Jerman, Khalid Atamimi ini tak pandai berbahasa Indonesia. Bahkan dalam acara resepsi pernikahan, sang istri harus menerjemahkan kata-kata sambutannya untuk keluarga dan para tamu. Kisah asmara dua insan ini memang jauh dari pemberitaan. Aktris berdarah Indonesia, Cina, dan Yaman ini hanya mengumumkan saat lamaran melalui serangkaian bunga dengan tulisan "Will you marry me?" Sampai menjelang pernikahan pun foto yang ia unggah bersama Khalid dengan pose menghadap belakang kamera. Ia juga tak pernah menandai akun Khalid Atamimi. Khalid Atamimi memiliki akun media sosial bernama @atamimikhalid. Ia mengungkap profesi yang tengah ia jalani adalah pelatih dari klub sepak bola ETV Fastball di Hamburg, Jerman. Sebelum terjun menjadi pelatih, ia adalah seorang atlet sepak bola. Bergabung dengan klub ETV sejak 2010 yang lalu. Susan Samir mengabarkan sendiri berita pernikahannya ini melalui akun media sosial pribadi. Unggahan terkait foto-foto pernikahannya banjir ucapan selamat dari warganet maupun rekan sesama artis. Dalam caption media sosial pribadinya tertulis "Alhamdulillah sah." Kedua mempelai ini tampil serasi dengan busana pengantin nuansa putih adat Jawa. Senyum sumringah terpancar dari mereka setelah resmi menjadi suami istri. Susan Samir resmi menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda namun mempunyai darah Indonesia ini menghiburkan publik. Sebab profesi sang suami sangat mentereng, yakni pelatih ETV di Football Hamburg, Jerman.